rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahim, walhamdulillah rabbil cek 1 2 cek 1 2 3 mat cek kan bisa cek ya daftar nama-nama yang dimujadai dalam mujadah rubusanah wajah Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf sekalian Kedung Lo Kediri, Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Kedung Lo Kediri, Mbah Nyai Hajah Sofiah Majid Kedung Lo Kediri, Mbah Nyai Suwati Majid Kediri, Mbah Kiai Agus Kumarudin Kediri, Mbah Kiai Agus Abdul Jamil Yasin Kediri, Mbah Kiai Haji Agus Muhammad Toha Kediri, Mbah Kiai Haji Mubasyir Mudir Kediri, Bapak Kiai Haji Muhaimin sekalian Kediri, Bapak Kiai Haji Zainal Fanani sekalian Tulungagung, Bapak Kiai Haji Iksan Mahin Jombang, Ibu Nyai Hajah Hayu Muminah Jombang, Ibu Nyai Hajah Aminah Jombang, Bapak Kiai Haji Jazuli Yusuf Malang, Bapak Kiai Haji Muhammad Sifa Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid sekalian Kediri, Bapak Kiai Badri sekalian Kediri, Bapak Kiai Haji Ahmad Afandi sekalian Jombang, Ibu Nyai Hajah Mu'assomah Jombang, Ibu Nyai Hajah Salamah Ruhan Tulungagung, Bapak Kiai Haji Syahiduddin sekalian Gresik, Bapak Kiai Haji Amirut Khotib Sumenep, Bapak Kiai Haji Abdullah Musyadi Kedunglo Kediri, Bapak Haji Umar Bajuri Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Husni Ponorogo, Bapak Kiai Tawil Iksa Tulungagung, Bapak Kiai Haji Iskandar Kediri, Bapak Kiai Haji Khairi Ma'ruf Nganjuk, Bapak Kiai Hazim Malang, Bapak Kiai Haji Jauhari Said Jombang, Bapak Kiai Haji Saikhoni Blitar, Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan Jombang, Bapak Kiai Haji Ahmad Anik Jombang, Ibu Nyai Haji Latifatul Komariah Jazuli Malang, Bapak Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi Santowi, Bapak Sa'adah, Bapak Fatkur Roman sekalian, Bapak Munaji sekalian, Bapak Fadli, Ibu Mutoliah, Ibu Arofah, Bapak Burhanuddin, Ibu Binti, Bapak Hasyat sekalian, Bapak Buang, Ibu Siti, dan seluruh keluarga dari Bapak Haryanto, Bapak Paijo, Ibu Mas Tukah, dan seluruh ahli kubur keluarga Bapak Khairul Imarofah, Bapak Satimun sekalian, Bapak Mesian, Bapak Sa'i, Ibu Nisa, Mbok Saunah, Mbok Ngatini, Mbok Painah, Mbok Sakira, Mbok Ngatemi, Mbok Pekyah, Haji Maftuhan sekalian, Bapak Rajin sekalian, Mbah Saikun sekalian, Mbah Ridwan sekalian, Saudari Ismail sekalian, Bapak Budi, Ibu Wasipah sekalian, Bapak Jawal sekalian, Bapak Robit sekalian, Bapak Samin Satimun, Mbok Sarti, Mbok Bapak Wateno, Bapak Sarnam, Bapak Dalawi, Daladi, Bapak Sanardi, Bapak Salim, Bapak Kartija, Ibu Kartija, Ibu Satmi, Ibu Raini, Ibu Sri Maani, Mbok Ten, Ibu Warnasih, Ibu Sulati,
Ibu Sarmi, Ibu Rubiati, Pak Mat Yadi, Bu Sariyatun, Bu Sariyatun Panjen, Marikat, Bapak Besari, Bapak Mbok Jasmi, Ibu Lasmi, Bapak Muhammad, Mbok Sanama, Mbah Parto, Mbok Lasima, Mbok Warisa, Mbok Tajem, Pak Radiman, Ali Mujiono, Muslikat, Yaminah, Mbok Sarian, Bapak Timyan, Mbok Wati, Bu Jaipah, Muhammad Ilyas, Bapak Sanimun, Hajah Rahmawati, Bapak Solikin, Mbok Syariah, Mbok Asmah, Bapak Jeni, Bapak Asarima, Haji Mas Duki, Bapak Marjo, Bapak Simin, Bapak Turiman, Bapak Tamri, Bapak Warijan, Bapak Sauri, Bapak Rasmin, Bapak Dasuki, Bapak Wajib, Bapak Karman, Bapak Dulatif, Bapak Pawi, Anto, Mbok Maina, Mbok Ngatina, Mbok Salina, Mbok Ratiah, Mbok Ramina, Mbok Samini, Mbok Ngatemni, Mbok Dinem, Mbok Minah, Mbok Asir, Sri Mulyani, Sri Nur Hayati, Sumini, Sani, Sainipa, Alwi Kunci, Riyati Kunci, Bapak Haji Paiman, Kebun Sari, Mbah Suto Prawiro, Jogja, Bapak Soleh, Kebun Sari, Ibu Janis, Kebun Sari, Ibu Supani, Bojonegoro, Ibu Juara, Tumpang, Bapak Sukar, Bunder, Ibu Nurjana, Tumpang, Ibu Sutinah, Tumpang, Bapak Lasimin, Bojonegoro, Bapak Haryono, Tumpang, Anak Dwi Rahmat, Tumpang, Afni Rohmatika, Jamuran Wakir, Saiful Aminoto, Ambon, Muhammad Hole, Jamuran Wakir, Solihah, Jamuran Wakir, Mbah Lamsri, Jamuran Wakir, Mbah Josari, Jamuran Wakir, Bapak Markani, Jamuran Wakir, Bapak Sufaat, Jamuran Wakir, Bapak Sriati, Bu Sriati, Jamuran Wakir, Rusti, Jamuran Wakir, Pak Sahal, Wakir, Bapak Bu Fatimah Mojokerto, Pak Bapak Ishad Mojokerto, Bapak Badlan Ali, Wakir, Bapak Sumarno, Robiong, Bapak Ponari, Robiong, Bapak Samenun, Robiong, Bu Kasiah, Robiong, Bu Binti Maksunah, Robiong, Bapak Ramin sekalian, Robiong, Adik Rahayu, Robiong, Adik Kahan, Robiong, Sulastri, Robiong, Bapak Timbul, Robiong, Arifin Arjosari, Mas Anna Arjosari, Haji Guslaro, Blimbing, Hajah Sri Amiarsi, Blimbing, Supardi, Sumpil, Dayat Anuran, Kemirahan 3, Cici Siti, Nila 2, Mbah Siswo Timojo, Yogyakarta, Mbah Ngadikem, Yogyakarta, Mbah Jayadi, Ngoro Jombang, Mbah Nurrohmah, Ngoro Jombang, Mbah Tawongso, Ngoro Jombang, Mbah Mujeni, Ngoro Jombang, Mbah Wirorejo, Boyolali, Mbah Kasiman, Boyolali, Mbah Kawi, Demak, Mbah Parlan, Demak, Bapak Sudarso, Boyolali, Bapak Sukron, Demak, Bapak Sukiman, Mulyo Asri, Malang, Bapak Saido, Mulyo Asri, Malang, Abdul Wahab bin Sopian, Gendiro, Nongko Jajar, Gunadi, Lampung, Mbah Ngut, Ponorogo, Kusnadi, Arjosari, Mbok Mimo Arjosari, Mbok Amini Arjosari, Marsuhudi Arjosari, Bapak Sadikan Wonomulyo, Bapak Kamisan, Bu Kamisah Wonomulyo, Bu Umi Saroh Wonomulyo, Bapak Ahmad sekalian Wonomulyo, Bapak Tukirin sekalian Wonomulyo, Mbah Ngadiman Wonomulyo, Mbah Daliah Wonomulyo, Ngatmari Wonomulyo, Sukanah Wonomulyo, Jomono Wonomulyo, Abdul Salam Sukoanyar, Sifik Siti Khadijah Sukoanyar, Bapak Dalil Bambon, Bapak Ismail Bambon, Bapak Warisan Bambon, Bapak Saimun Bambon, Bu Lasmi Bambon, Bu Sulati, Bu Sarinem, Mbok Larah, Mbok Kerjo, Haji Markasum, Mbah Jumatin, Bapak Sahid Saptorenggo, Bu Hajah Siti Mafula Saptorenggo, Mbok Rokayah Saptorenggo, Ananda Juli Saptorenggo, Ibu Askinah Bunut, Bapak Sadimah Bunut, Mbok Amarpuoh Bunut, Pak Denggisah Bunut, Ibu Riana Bunut, Yogi Debit Setro Aji Bunut, Pak Desa Tija Bunut, Mbok Deyah Bunut, Bapak Sutaji Bunut, Ibu Sari
Mumut, Bapak Mu'arif, Bapak Marlia, Mbah Kayat, Mbah Lasinah, Mbah Sadik, Mbah Lasemi, Mbah Ginia sekalian, Bapak Rabat, Ibu Marsinah, Bahrul Ihtikam, Gunung Kawi, Mbah Sainah sekalian, Mbah Ketang sekalian, Tumpuk Sarian sekalian, Mbah Duku, Mbah Duki sekalian, Suki sekalian, Sakinem sekalian, Museni sekalian, Kayatan, Kiai Sofan sekalian, Kiai Toib sekalian, Kiai Madengrom sekalian, Bapak Sukir sekalian, Mursini sekalian, Sontos sekalian, Woso Semisto sekalian, Bapak Dwi Kiari, dan seluruh ahli kubur almarhum almarhumah jamil alamin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menyongsong dimulainya acara Mujahadah Rubu Usana pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengadakan tasyafuk dan istighosah kepangkuan beliau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthi hadha zaman radhiyallahu an. Dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam Alaika ucapan bismillahirrahmanirrahim
resepsi, mujahadah rubu usana, penyiar solawat Wahidia Malang Raya, yang disponsori oleh remaja dan terbuka untuk umum, segera dimulai. Kepada penata acara, Saudari Mia Eka Septia binti Bapak Kasyadi dari Wajak, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa'udhur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah nazrah ghawsi hadzal zaman radhiyallahu an, resepsi mujahadah rubu usana, penyiar solawat Wahidiyah Malang Raya yang disponsori oleh remaja, kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. 3. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat Wahidiyah. 4. Pembacaan tahlil. 5. Sambutan-sambutan. 6. Pembacaan puisi. 7. Kuliah Wahidiyah. 8. Penutup nida. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab, sambil menghayati arti dan maknanya, terutama sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus,
Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Zada Nayan binti Bapak Sorib Hanfi dari Pakis beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Saudari Alfiatul Fadilah binti Bapak Dasid dari Universitas Terbuka Malang. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binabrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Tatkala Al-Quran dikumandangkan, diam dan dengarkan dengan penuh perhatian agar rahmat Allah diturunkan atas kamu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
jannatin arduha samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan
bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghafi hadza zaman radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wassalamu alaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Bersambung pada acara yang ketiga, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wahidiyah yang akan diimami oleh Saudara Erik Erianto bin Bapak Nur Rahman dari Pakis. Kepadanya dipersilahkan. Thank you.
Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adhim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, mari acara penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama-sama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa istidhar, merasa benar-benar seperti berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh takdim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus. Maaf bagi hadirin hadirat, mungkin ada yang belum mengenal atau belum hafal sholawat wahidiyah. Kami mohon membaca ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, diulang-ulang sampai acara ini selesai, atau membaca sholawat lain yang disukainya. Yang penting marilah kita laksanakan dengan ikhlas, penuh rasa takdim dan mahabbah setepat-tepatnya. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Al-Fatihah. الفاتحة اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا
wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi al-muqawasau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alayka rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra موصلتي للحضرة العليا يا أيها الغوص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العليا يا أيها الغوص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العليا يا شافي على خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي على خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahid yadi li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassirif dawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahid yadi li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassirif dawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahid yati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassirif dawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. Atas segala kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wat tarbiyah, wa min ghawsi hadaz zaman radhiyallahu an annadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lanjutkan acara yang keempat, pembacaan tahlil yang akan diimami oleh Saudara Muhammad Zaki Faiz bin Bapak Haji Mualim dari Dono Mulyo. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adhim, fasfa'lana intal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تركنا في رجة بحر وحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نمس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأوسعه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga selawat wal akhir mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Amin ghawthiyadz zaman radhiyallahu anhu an-nadhra wal barakah. Wa faminkum assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.
kepada saudari Zada Nayan dan Alfiatul Fadilah, pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, dan saudara Erik Erianto, Imam Mukaddimah Solawat Wahidiyah, serta saudara Muhammad Zaki Faiz, Imam Tahlil, diucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Haji Bramantio. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim, fasfa'lana fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal rasul salamu wa alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilaya sayyidi binadroh musilatil hadrotil aliyah amma ba'du. Dumateng sedanten kemawon poro kiai, ibu nyai, poro habaib, bapak-bapak haji lan ibu hajah ingkang kawula hormati, khususipun dumateng beliau Habib Muhammad Adnan Al-Habsyi yang jauh-jauh datang dari Cilacap malam ini untuk memberikan kuliah wakidiyah kepada kita semua. Tak lupa juga kepada bapak-bapak atau ibu dari Forbimda Kabupaten Malang atau yang mewakili, khususnya juga kepada Bapak Lurah atau Kepala Desa Sukolilo, Bapak Joni Arifin, tokoh masyarakat ingkang sedanten kemawon saged hadir, khususipun dumateng konco kula Gus Abdul Rohim yang juga sebagai tokoh di Desa Sukolilo ini. Kemudian dari jajaran TNI maupun jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang berkenan hadir. Yang pertama kali marilah kita sampaikan pujian tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam ini kita bisa berkumpul dengan cuaca yang cukup bersahabat, sejuk. Mudah-mudahan malam ini juga bersamaan dengan turunnya hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, tak lupa sanjungan salam yang seindah-indahnya, seagung-agungnya dan setepat-tepatnya. Mugi selalu kunjuk kehadirat beliau Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai detik ini cinta kasih sayang beliau kepada kita tidak pernah kunjung padam sedikit pun, bahkan semakin bertambah.
Mudah-mudahan kita bisa membalas cinta beliau dengan cara yang baik, secara cara yang tepat. Kemudian salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan. Mudah-mudahan selalu kunjuk atur kepada para waliullah, para kekasih Allah, min awalihim ila akhirihim, khususan khosoh kepada beliau Ghazali Zaman radhiyallahu an. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu menika kawula mboten saged ngaturaken kathah-kathah dumateng panjenengan sedanten. Dalu menika wonten Jawa Timur kemawon Mujahadah Rubuh Usanah menika sareng di 3 kabupaten. Untuk minggu ini insya Allah ada 17 DPC yang menjalankan bimbingan beliau mu'alif, yaitu menjalankan Mujahadah Rubuh Usanah. Dan juga insya Allah di bulan ini kami mohon dukungan Mujahadah Pangestu Panjenengan Sedanten. Insya Allah di pertengahan bulan November kita akan mengadakan juga Mujahadah Rubuh Usanah cabang khusus di negara Malaysia. Jadi insya Allah Wahidiyah ini sudah sampai di mana-mana. Dan kemarin bertepatan dengan kundurnya Ketua Umum Penyiar Salat Wahidiyah Bapak Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi, kebetulan akhirnya kita juga membuka sejarah bahwa Salat Wahidiyah itu dituliskan mulai tahun 1959, awalnya dari situ, dengan tugas utama dan pokok adalah membenahi umat, mental umat masyarakat secara batiniah. Jadi yang jadi inti pokoknya adalah membenahi mental umat masyarakat secara batiniah. Jadi sedaya kemawon Mujahadah panjenengan itu sangat diharapkan, sangat-sangat diharapkan, terutama di generasi muda ini yang sekarang kita menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Dan kemarin teman kita di Penyiar Salat Wahidiyah Kabupaten Bondowoso alhamdulillah menyiarkan salat wahidiyah kepada anak-anak pang. Bisa panjenengan pirsani di YouTube. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang inilah yang bisa kita sumbangsihkan kepada negara dan kepada umat masyarakat Jamiil Alamin. Harapan kami juga dari Dewan Pimpinan Cabang Malang Raya tidak kendor semangat, tapi semakin meningkat semangatnya untuk berjuang nderek di belakang beliau mu'alif Salawat Wahidiyah. Sebelum saya lupa, mohon dukungan Mujahadah atau dukungan Al-Fatihah satu kali kita tujukan kepada almarhum beliau Muhammad Ruhan, Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi yang setelah kundur dengan segala perjuangannya. Al-Fatihah. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudha kuntu syaksana. Ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biindillah wandur ila ya Sayyidi binadruh musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Makaten yang sabgat kawula aturaken dumateng panjenengan sedanten, sedaya salah lan khilaf kawula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghudha zaman radiyawawan an-nadra wal barakah wal karomah
wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Bapak Kepala Desa Sukolilo yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Arifin. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, baik di Desa Sukolilo maupun yang hadir di sini, yang saya hormati panitia, yang saya hormati Bapak Keamanan Limnas, yang saya hormati pimpinan cabang Solawat Wahidiyah, yang saya hormati ketua Bapak RT dan Bapak RW, yang saya muliakan Habib Muhammad Adnan Al-Habsi dari Cilacap. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam satu naungan, tentu dalam keadaan sehat walafiat dan dengan cuaca yang sangat mendukung meskipun rintik-rintik hujan. Terima kasih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya beliau ini adalah umat manusia yang selalu menjadi tuntunan atau panutan kita, sehingga kita mengikuti jejak menjadi manusia-manusia yang mempunyai akhlakul karimah. Para bapak dan para ibu seluruh undangan, tentu saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan pada malam hari ini, karena efek atau dampak dari kegiatan ini harapan kami tentu bisa membuat masyarakat Sukolilo bisa mengikuti jejak langkah yang panjenengan laksanakan sudah dari zaman dulu. Para bapak dan para ibu, sedikit saya juga akan menyampaikan beberapa hal. Tentu ini kan bukan orang Sukolilo saja. Ini kan
banyak sekali dari daerah-daerah yang tentu dari Malang Raya. Betul, Pak? Ya. Tentu di sini kami akan memperkenalkan diri dulu sebentar saja. Saya atas nama pemerintah Sukolilo, perkenalkan nama saya Joni Arifin. Pak, alhamdulillah kami pada posisi sekarang tentu dipercaya masyarakat Desa Sukolilo untuk memimpin, untuk memfasilitasi masyarakat. Alhamdulillah seperti kegiatan malam ini, tentu kapan tahun yang akan datang kita juga akan mengharapkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul bersama di sini. Para bapak dan para ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada bahasa dan kata, tempat atau lingkungan yang kurang ramah kepada jenengan, kami atas nama pemerintah desa sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketiga dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Shalawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Majid Abroruz Zaman, Magister Agama. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahissalatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam Rabbun Karim wa anta dhu khulqin azim fashfa'alana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdhur ilayya sayyidi binadhrah musilatin dil khadratil aliyah amma ba'du. Hadrotul kiram, dumateng para bapak alim ulama ingkang kalo mulyaaken lan kalo hormati, dumateng pengurus
Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Malang Raya serta Majelis Tahkim Cabang dan Imam Jamaah Penyiar Sholawat Wahidiyah Semalang Raya yang kami hormati, pejabat pemerintah mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai Bapak RT yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin hadirat, peserta Mujahadah Rubu'us Sanah Wahidiyah yang kami hormati dan kami muliakan, tak lupa saudari pembagi acara yang kami taati. Pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puja-puji tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang penuh barokah, yaitu Mujahadah Rubu'us Sanah Wahidiyah, dalam rangka doa bersama bagi keselamatan kedamaian masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu mari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tandai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan selawat salam barokah mudah-mudahan tetap kunjuk katur kehariban beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina wa biqaulikum. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah kepada wali-wali Allah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini benar-benar bersamaan dengan turunnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di sini kami mewakili Dewan Pengurus Penyiar Sholawat Wahidiyah Wilayah Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Mujahadah Rubu'us Sanah Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Malang Raya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa malam hari ini bersamaan tiga kabupaten melaksanakan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah, yaitu yang pertama Kabupaten Malang, yang kedua Kabupaten Jombang, yang ketiga Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan ketiga-tiga acaranya benar-benar membuahkan ilmu yang manfaat, maslahah, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perlu diketahui juga bahwa penyiar sholawat wahidiyah ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama RI. Ini sudah disebutkan atau sudah dibukukan dalam profil penyiar sholawat wahidiyah. Kalau jenengan malas membuka profil wahidiyah, silahkan jenengan mengunjungi channel YouTube seksi multimedia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Di sana sudah ada.
Dan alhamdulillah bimbingan beliau Ma'alif Salat Wahidiyah yang diberikan kepada kita bersama di sana, ada beberapa mujahadah-mujahadah, mulai mujahadah keluarga, mujahadah yaumiyah, usbu'iyah untuk tingkat desa, syahriyah untuk tingkat kecamatan, rubu'usanah yang panjenengan hadiri pada malam hari ini, dilanjutkan mujahadah nisusanah. Ini penyelenggaranya adalah Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di masing-masing wilayah. Dan insya Allah untuk mujahadah rubu'usanah di Provinsi Jawa Timur akan kita laksanakan besok tanggal 7 Desember 2019, yang bertepat di Kabupaten Sidoarjo. Setelah mujahadah nisusanah masih ada bimbingan beliau Ma'alif Salat Wahidiyah, yaitu mujahadah kubro. Di samping tadi yang sudah kami sebutkan itu ada bimbingan beliau Ma'alif Salat Wahidiyah tentang mujahadah, yaitu mujahadah momentum, seperti momen Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, tentang kemerdekaan dan lain sebagainya. Insya Allah masalah bimbingan-bimbingan tadi sudah diatur oleh pengurus di tingkat penyiar Salat Wahidiyah masing-masing. Hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, sedikit kami menyampaikan mengenai Salawat Wahidiyah. Ini oleh beliau Ma'alif Salat Wahidiyah sebelum disiarkan, ini oleh beliau sudah dikonsensuskan. Ini termasuk para ulama-ulama dahulu kita juga semacam itu. Jadi semua apapun itu, baik berupa kitab, berupa ilmu, itu semuanya dikonsensuskan. Seperti halnya Imam Ahmad yang telah menulis kitab apa itu, hadis nggih, hadis muwatta nggih, kitab muwatta. Ini oleh beliau, beliau menulis beberapa hadis dan dibukukan, setelah itu oleh beliau disampaikan kepada beberapa ulama untuk dikoreksi. Dan dari beberapa ulama tersebut semuanya setuju, tidak ada yang menentang, akhirnya oleh Imam Ahmad dikasih nama kitab Muwatta. Ini termasuk salah satu kitab Kutubus Tis'ah. Hadirin hadirat yang kami hormati, begitu juga Salawat Wahidiyah. Tadi sudah saya sebutkan Salawat Wahidiyah setelah ditaklif oleh beliau mu'alif, ini tidak langsung di siarkan kepada masyarakat umum, tetapi dikonsensuskan, atau bahasa Jawane ini ku diuji coba, diuji cobakan bagaimana reaksi tentang Salawat Wahidiyah. Alhamdulillah di sana beberapa orang yang sebagai apa ge, uji coba niki mendapatkan ketenangan batin, ketenangan dan ketenangan dalam hidupnya. Ini istilah Jawa ini mboten ngongso-ngongso. Untuk itu para hadirin hadirat yang kami hormati, bila ada di sini yang belum mengamalkan Salat Wahidiyah atau bahkan mungkin belum mengenal, kami aturi monggo diamalkan Salat Wahidiyah, karena manfaat daripada Salat Wahidiyah yang paling utama adalah untuk kejernihan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap kepada semua pengamal Salat Wahidiyah lebih meningkatkan lagi mujahadah-mujahadah yang telah dibimbingkan oleh beliau Ma'alif Salat Wahidiyah. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, kalau kinten cekap sambutan kaulo sedaya kesalahan kekhilafan
Nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kata ibun. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah tarbiyah wa min ghawthi hadzal zaman an-nadhrah wal karamah wal barakah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Haji Bramantio dan Bapak Joni Arifin serta Ustadz Abdul Majid Abroruz Zaman Magister Agama, teriring doa Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan pada acara yang keenam, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Maisyaroh binti Bapak Adi Pramono dari Stiki Malang dan Saudari Alia Nafida Nurita binti Bapak Samsul Hadi dari Universitas Islam Malang beserta rekan-rekannya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengiringi pembacaan puisi pada malam hari ini, marilah kita mengadakan tasyahud dan istighosah. Kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawsi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi'an, Khaliq
cinta bagimu ya Rasul. Salam rindu kami, salam segala salam dari kami, hamba yang selalu haus untuk mengenal engkau ya Rasulullah. Salam terindah dari kami yang merindukan kesadaran sebagai sendi dan nafas dalam setiap langkah perjuangan. Salam tertinggi bagimu dari kami yang dalam setiap lelap kami rindu bermimpi berjumpa denganmu ya Habiballah. Duhai baginda yang mulia, di sini kami gelisah, di mana-mana para sesama saling bertengkar. Setiap saat kami saling mendebat, berebut benang, saling menyalahkan, enggan memaafkan, menutup diri dari fakta dan kebenaran. Duhai kekasih Allah, kami rindu pada nasihat dan senyummu yang arif nan lembut menyejukkan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, belum juga tercetakkah akhlakmu kepada kami? Belum juga tercetakkah sunnahmu kepada kami? Padahal kami mengaku generasi umat pembaca salawat. Ya Rasul, semakin banyak Abu Jahal dan Abu Lahab menitis dalam diri, menebarkan kerusakan, kenistaan dan kemaksiatan, meniupkan fitnah, mengaburkan jejak-jejak yang engkau tinggalkan ya Rasulullah. Duhai Habiballah, bagaimana kami memerangi kecongkakan dan kebodohan yang menggelombang dalam diri ini? Bagaimana kami menghadapi diri yang suka menghakimi? Setiap saat berkelahi melawan kawan kami sendiri. Duhai Kanjeng Nabi, janganlah engkau tinggalkan kami. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami rindu kelembutan yang merangkul, tapi kami masih suka bersikap kasar dan memukul. Kami rindu kasih sayang yang menebarkan rahmat, tapi justru kebencian kami menebar laknat.
kami rindu dakwah yang mengajak, tapi kami masih suka menghardik dan membentak. Kami rindu sunnah yang kona'ah, tapi kami masih suka gaya hidup ria dan sum'ah. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Engkau mengajarkan kami beramar ma'ruf nahi munkar, menegur dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan cara yang munkar, menasehati dengan cara yang baik dan tidak dengan nafsu yang menjatuhkan ya Rasulullah. Engkau diturunkan di antara kami, sangat kasih dan sayang kepada kami, sangat berat hatimu memikirkan kami. Bahkan saat semua nabi dan rasul sebelummu menggunakan haknya kepada Allah untuk mengabulkan satu doa yang tiada tertolak, engkau lebih memilih menyimpannya untuk kami di padang mahsyar kelak. Kami rindu padamu ya Rasul. Ya Rasulullah, tiada lelah kami menyakitimu dengan meremehkan sunnah-sunnahmu. Tiada jengah kami menorehkan luka di hatimu dengan kemunafikan dan kemunkaran kami. Padahal engkau tebus kebodohan kami dengan darah, air mata dan penderitaanmu. Engkau panggil-panggil kami dengan sisa-sisa tenaga yang engkau punya. Saat engkau melepas nafas untuk terakhir kali, Ummati, tiada terdengar suara panggilanmu ya Rasul, karena telinga kami telah tuli oleh tumpukan kezaliman kami. Tiada terlihat uluran tangan penuh cintamu ya Rasul, karena mata kami telah buta oleh dosa dan kemaksiatan kami. Tiada tergerak hati kami untuk menyambut dan memenuhi seruanmu, karena tangan dan kaki kami terbelenggu oleh imperialis nafsu. Masih pantaskah kami menyebut diri ini sebagai umatmu? Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya
Mohonkan kami ampunan kepada Allah. Syafaatilah kami di yaumil akhir, hingga Allah memberikan rahmatnya kepada kami. Al-Fatihah. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Siti Maisyaroh dan saudari Alia Nafida Nurita beserta rekan-rekannya disampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ketujuh kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Habib Muhammad Adnan Al-Habsyi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhuhul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbi ni biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramah, para alim, para ulama, para sesepuh, pinisepuh, wabil khusus yang saya hormati dan saya ta'zimi kepada beliau Romo Yai Hamim. Beliau adalah anggota Majelis Tahkim Penyiar Salawat Wahidiyah Pusat yang saya hormati dan saya ta'zimi. Kepada beliau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ataupun yang mewakilinya, baik dari Bapak Bupati ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ataupun yang mewakilinya dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan wabil khusus kepada beliau Bapak Kepala Desa, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, yaitu Bapak Joni, yang alhamdulillah beliau berkenan mengizinkan balai desa ini dipakai untuk mujahadah rubu usana daripada penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya ini. Yang saya hormati dan saya ta'zimi juga kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya beserta jajarannya, tidak lupa kepada Majelis Tahkim Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya. Yang saya hormati dan saya ta'zimi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga tidak lupa kepada segenap panitia penyelenggara yang dalam hal ini disponsori oleh Badan Remaja dan Mahasiswa. Saya haturkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak karena berkat daripada usahanya bersusah payah sehingga acara pada malam hari ini bisa terselenggara dengan sukses, yang insyaallah hanya Allah yang akan membalas semua daripada pengorbanan dan dedikasi daripada panitia penyelenggara mujahadah rubusana ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Sudah barang tentu tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa kagum saya kepada beliau-beliau yang hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita diberikan suatu takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan sempat dan sehat. Karena tidak semua orang bisa hadir di majelis ini, karena tidak semua diberikan nikmat sehat dan sempat. Ada yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat, alhamdulillah tidak akan hadir. Begitu juga sebaliknya, punya nikmat sempat tapi tidak punya nikmat sehat, dia juga berhalangan hadir di majelis ini. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan kedua nikmat tadi yang akhirnya bisa ditakdirkan oleh Allah hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai yaumil kiamah, yang insyaallah para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini merupakan bagian daripada umat Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini didasari dengan keikhlasan dan kegembiraan di dalam hati kita, di dalam hati sanubari kita, diniatkan dari rumah hadir di majelis ini walaupun harus mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, bahkan sampai kepada materi untuk bisa hadir di sini dengan tujuan kita bersolawat bersama-sama kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kegembiraan bahwa kita sangat bersukacita akan kehadiran, kedatangan satu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang merupakan bulan daripada diturunkannya, dihadirkannya sesosok manusia yang mulia, yang membawa cahaya kemuliaan, yang merubah daripada pemikiran jahiliyah menjadi pemikiran yang Islamiyah, dan yang mana pula beliau membawa suatu misi sebagai rahmatan lil alamin, agar semua umat Islam, semua manusia yang beriman kepada Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam akan diberikan keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabatan senantiasa tersanjungkan kepada para awliya Allah, kepada para wali-wali Allah, wabil khusus kepada khadi hada zaman radhiyallahu an, karena berkat perjuangan beliau-beliaulah sampai dengan detik ini yang patut kita syukuri. Sampai dengan sekarang kita masih bisa menyatakan rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan kenikmatan apapun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali
saya secara pribadi mengajak, marilah kita bersama-sama menyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini hakikatnya kita hadir di majlisnya beliau muallif salawat wahidiyah. Hadir di majlisnya yang lebih kita kenal dengan sebutan Mbah Yai, yang mana beliau adalah keturunan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahid Muhammad Abdul Majid Ma'ruf bin Muhammad Ma'ruf. Malam hari ini kita diajak oleh beliau untuk kembali menerapkan hati kita, untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali untuk menanamkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kita diajak bersama-sama bermujahadah, bersolawat kepada Habibuna Muhammad, yang hakikatnya kita diajak oleh beliau Mbah Yai itu untuk hadir di majlisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak selalu tazkiyatus sirah, untuk selalu memperbaiki hubungan antara umat dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita dibimbingkan oleh beliau muallif untuk bermujahadah, didoktrin oleh beliau muallif salawat wahidiyah untuk selalu mengingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoktrin agar kita bisa selalu mencintai beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sudah begitu banyak umat Islam yang ghaflah, yang lalai, yang lupa, sudah meninggalkan tuntunan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah terang-terangan berani menentang dan melaksanakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah tidak akan pernah ada yaumul hisab, tidak akan pernah ada hari kematian, yang seolah-olah tidak akan pernah ada kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Lah hadirin wal hadirat, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar bagaimana kondisi yang terjadi pada umat Islam sekarang ini. Tadi di dalam puisi disebutkan banyak di antara kita saling salah menyalahkan, saling tuding menuding, bahkan saling kafir mengkafirkan di antara satu dengan yang lain. Hanya berbeda pandangan, hanya karena berbeda tarekah, berbeda organisasi, berbeda amalan, berbeda ormas, kita saling tuding-tudingan, saling menyalahkan, berebut benar, yang sedangkan beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berebut salah dengan istrinya, yang padahal Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang dijaga oleh Allah. Tapi beliau berbuat salah. Akan tetapi kita
yang belum tentu ada jaminan dari Allah kebenaran kita. Dengan congkaknya masing-masing saling berebut benar dan menyalahkan orang lain yang merasa bahwa dirinya paling tahu tentang ajaran agama daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat agar menjadikan dunia ini tenang, menjadikan dunia ini damai, menjadikan dunia ini indah. Karena Islam itu mengajarkan keindahan, Islam itu mengajarkan daripada tuntunan beliau untuk selalu bisa saling hormat menghormati, saling hargai menghargai. Inilah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Mbah Yai menuntunkan kita, mendoktrin kita untuk bisa menerapkan hati kita mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mengingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengidolakan satu-satunya idola yang ada di dalam hati kita, yaitu beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin menggeser amalan yang lain, bukan ingin mengatakan bahwa kamilah yang lebih baik, bukan ingin mengatakan bahwa kamilah yang lebih suci, kamilah yang lebih bersih, tapi justru beliau Sayyid Abdul Majid Ma'ruf ini mengajarkan kepada kita agar kita mengakui bahwa kita ini orang yang betul-betul zalim, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, agar kita selalu mengkoreksi diri kita masing-masing, sehingga beliau menta'liflah salawat wahidiyah, yang mana salawat wahidiyah ini bertujuan untuk menjernihkan hati, menerangi hati. Lalu apa cirinya orang yang terang hatinya, yang jernih hatinya? Saya ibaratkan hadirin al-hadirat, hari ini saya bisa melihat bahwa karpet ini warnanya biru, ada unsur putihnya. Di bawahnya ada karpet merah, di depan saya ada minuman, ada meja. Ini karena apa? Karena jasa daripada lampu sehingga membuat terang saya bisa melihat. Kalau saya tidak diberikan lampu penerangan, mungkin saya tidak bisa melihat ada apa di depan saya, apa yang saya duduki. Begitulah pula kalau orang yang jernih hatinya, yang bersih hatinya, justru yang terlihat adalah kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, bukan kesalahan orang lain. Karena hati kita diberikan terang, maka kita bisa membaca, ya Allah, ternyata selama ini saya ini ahli maksiat. Ya Allah, ternyata saya ini banyak bermaksiat daripada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah. Saya banyak menyakiti orang lain, saya banyak menzalimi tetangga saya. Ini karena hatinya bersih, dia bisa membaca dirinya sendiri, sehingga dia akan sibuk untuk memperbaiki dirinya, dan dia lupa untuk menilai orang lain, dia lupa untuk mengkoreksi orang lain. Yang ada dia selalu mengkoreksi dirinya, mengkoreksi diri sendiri, terus dikoreksi, terus dikoreksi, dan terus kita perbaiki. Inilah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuan beliau mu'alif, menta'lif salawat wahidiyah, agar kita hidup hatinya.
agar kita bisa membersihkan hati sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri, mencari kesalahan kita sendiri, menyadari kesalahan kita sendiri sehingga kita betul-betul mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini orang yang zalim, penuh dosa, penuh maksiat. Untuk itu kita selalu minta ampunan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Mbah Yai di mentaklif pertama wa tamama maghfiratika ya Allah. Yang diminta adalah maghfirah daripada Allah, ampunan daripada Allah. Kita minta ditenggelamkan dalam ampunannya Allah. Bagaimana kita bisa mengerti tentang watamama maghfiratika ya Allah, jikalau kita sendiri tidak pernah mengakui, ya Allah saya ini orang yang zalim, saya ini orang yang salah, saya ini orang yang penuh dengan maksiat, mulut saya selalu membicarakan kejelekan orang lain, mata saya selalu melihat kejelekan orang lain. Bagaimana kita bisa memohonkan kepada Allah, meminta kepada Allah atas maghfirah, ampunan daripada Allah, karena kita sendiri merasa kalau kita ini bukan orang yang banyak dosa. Min hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh beliau Mbah Yai kita diajak untuk selalu memperbaharui hubungan kita dengan Habibuna Muhammad, terus menerus, agar kita sadar bahwa kita pun nanti suatu saat akan kembali menghadap kepada Allah. Suatu saat kita ini akan bertemu dengan malaikatul maut. Kapan waktunya kita tidak mengerti. Sedangkan beliau Mbah Yai yang diakui keilmuannya oleh para ulama, beliau sendiri mentaklif di situ ada satu kalimat yang menyatakan faqad dhalamtu abada wa rabbini, bahwa saya itu betul-betul orang yang zalim. Beliau Syed Muhammad Abdul Majid Ma'ruf selalu mengakui itu, selalu menyatakan itu, sehingga ditaklifkanlah susunan solawat yang diantaranya ada kalimat faqad dhalamtu abada wa rabbini. Sedangkan kita, keilmuan kita tidak ada, ibadah kita kurang, mulut kita selalu membicarakan kejelekan orang, mata kita selalu melihat kejelekan orang. Tidak pernah kita mengakui faqad dhalamtu abada wa rabbini, kita ini betul-betul orang yang zalim ya Allah. Beliau yang kedudukannya diagung, beliau yang diakui keilmuannya saja, mentaklif itu ada kalimat faqad dhalamtu abada wa rabbini, dan beliau juga membaca itu bersama-sama dengan kita. Tapi kita yang ibadah kita kurang, solat malam jarang-jarang, bahkan tidak pernah, ibadah kita selalu lalai, tapi kita tidak pernah selalu mengatakan kepada Allah, mengakui kepada Allah, melakukan pengakuan kepada Allah, ya Allah saya ini orang yang kurang ibadahnya, saya ini orang yang ghaflah ya Allah, yang lalai ya Allah. Akuilah itu hadirin wal hadirat. Kita ini butuh syafaat
butuh bimbingan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menolong kita, hadirin wal hadirat? Kekayaan kita, jabatan kita, keluarga kita, lah yang bisa menolong kita nanti di yaumil kiamah selain daripada amal ibadah kita, beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki asyafi'i wa mu'asyafa, beliau itu bisa memberikan pertolongan, dan pertolongan itu berlaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan daripada beliau Wahyai mengajak kita untuk berkumpul. Dibimbingkanlah mujahadah yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, tadi disampaikan. Dan malam hari ini kita bersama-sama melakukan mujahadah rubu'u sana, tingkat kota dan kabupaten kita bersama-sama bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta dihantarkan oleh beliau Mahyai kepada majlis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirul hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin cerita dan tolong dengar baik-baik dan pegang ini satu hadis. Kenapa? Ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang khutbah, tiba-tiba datang satu orang badui, yang orang badui ini tidak memiliki adat. Bahkan dengan tiba-tiba dia memotong khutbahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Mata kiami sah ya Rasulullah, kapan ya Rasulullah waktu kiamat itu tiba?" Yang padahal Habibuna Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang menjelaskan bagaimana kengerian ketika terjadinya hari kiamat, sehingga seluruh para sahabat pada saat itu menangis karena ketakutan. Tapi seorang badui ini malah bertanya, "Mata kiamisa'a, kapan ya Rasulullah waktunya itu tiba?" Sehingga Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu. Malah Habibuna Muhammad ini bertanya kepada seorang badui itu tadi, "Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Bekal apa yang sudah ada pada dirimu untuk menghadapi hari kiamat?" Apa jawab si badui? "Ya Rasulullah, memang ibadahku sedikit, solatku sedikit, zakatku sedikit, sedekahku sedikit, ibadahku sedikit, semuanya sedikit. Tapi ketahuilah ya Rasulullah, dalam hati ini sudah kecintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa jawab baginda Nabi? "Kalau memang itu yang menjadi bekalmu wahai sahabatku, maka al-mar'u man aman ahabbah, maka engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Sehingga beliau Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Tidak ada kabar gembira setelah aku masuk ke dalam Islam
setelah aku mendengarkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata almar'u man amana habba, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita diajak oleh beliau Mbah Yai di dalam mujahadahnya untuk menerapkan kecintaan kepada Allah dan beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malam ini aku menjadikan engkau sebagai saksiku ya Allah, bahwa kami pada malam hari ini sesungguhnya kami sangat mencintai engkau ya Allah, sangat mencintai engkau ya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan itu menjadikan kami nanti ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, yaitu beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jikalau tanpa Habibuna Muhammad berkata demikian, pantaskah tangan ini yang penuh dengan maksiat kepada Allah untuk bisa menggapai berjabat tangan dengan Habibuna Muhammad? Pantaskah mata ini yang selalu bermaksiat kepada Habib, kepada Allah, bisa menatap Allah, menatap Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantaskah lisan ini yang sering bermaksiat, sering membicarakan kekurangan orang lain, pantaskah untuk menyebut namamu ya Rasulullah? Sedangkan amalan kami ini sedikit, ibadah kami ini tidak seperti orang-orang yang saleh, tapi kami ini merindukan engkau ya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami masuk ke dalam surga, ingin masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga ya, bukan karena harta, bukan karena bangunan yang ada di surganya, bukan karena cantiknya bidadari yang ada di dalam surganya, bukan karena makanan yang enak di dalam surganya, tapi kami merindukan surgamu karena kekasihku Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya. Begitu indahnya ketika kami bisa berjabat tangan, begitu indahnya ketika kami bisa duduk bersama Habibuna Muhammad. Hadirlah hadirat yang dirahmati oleh Allah. Inilah metode yang dilakukan oleh beliau Mbah Yai Sayyid Muhammad Abdul Majid Ma'ruf ini, agar kita ini dekat dengan Habibuna Muhammad, kita ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana para sahabat daripada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang backgroundnya tidak ada yang baik, bahkan sampai ingin membunuh daripada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika para sahabat ini sudah timbul kecintaan, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Habibuna Muhammad, dia menjadikan ashab, para sahabat
daripada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan kemuliaan ini bukan hanya dipuji oleh Habibuna Muhammad tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berhak mendapatkan itu, hadirin wal hadirat. Kalau memang kita belum bisa beribadah yang banyak, solat yang banyak, puasa yang banyak, maka tanamkan dari darah, dari diri kita ini, mulai malam ini, bawa pulang mahabbah, kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Karena dengan kita mencintai beliau Habibuna Muhammad, insyaallah kedudukan kita bisa seperti para sahabat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus tahun yang silam beliau sudah berkata, "Tuba liman yarani wa amanu bi." Beruntunglah orang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku. Tapi setelah itu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan kembali, "Tuba liman la yarani wa amanu bi." Tuba liman la yarani wa amanu bi. Tuba liman la yarani wa amanu bi. Sampai 7 kali Habibuna Muhammad menyatakan itu. Beruntunglah kalian yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku dan mau melaksanakan apa yang menjadi tuntunanku. 7 kali Habibuna Muhammad menyatakan. Apa untungnya? Karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bergumam sendiri, berkata sendiri, "Ahbabi, ahbabi, mata arahu, mata alqahu." Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa bersama dengan mereka? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Sampai 3 kali Habibuna Muhammad menyatakan itu. Sehingga ditanya oleh seluruh para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu?" Rasulullah menyatakan, "Lah, kalian adalah ashabi, kalian adalah para sahabat." Yang akhirnya para sahabat bertanya, "Ma ahbabuka ya Rasulullah?" Lalu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi? "Kaumin min ummati." Sebagian daripada umatku, "Lam latarani," dia tidak pernah bertemu denganku, tapi "wa amanu bi," dia beriman kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah ciri-ciri yang dirindukan oleh Habibuna Muhammad sebagai kekasihnya. Orang yang tidak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepadaku. Malam ini kita diajak oleh beliau, Mbah Yai Syed Muhammad Abdul Majid Ma'ruf, untuk menumbuhkan kecintaan kepada Habibuna Muhammad, menumbuhkan keimanan kita kepada Habibuna Muhammad, sehingga kita akan bisa melaksanakan semua tuntunan, semua sunnah-sunnah daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita dituntunkan oleh beliau Mbah Yai untuk masuk ke dalam majlisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan ini akan selalu basah dengan menyebut-nyebut orang yang kita cintai.
Ya hadirin wal hadiratin dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita kepada Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Karena malam hari ini walaupun dengan perjuangan yang ahmad hebat, malam hari ini diguyur gerimis hujan yang insya Allah merupakan rahmat dari Allah. Sebagai saksi, hujan ini nanti akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Ya Allah, malam hari ini ada dari sebagian umat kekasihmu Habibuna Muhammad datang bersama-sama bersolawat, bersama-sama berjamaah memuji kekasihmu sebagaimana sebagai perintah darimu ya Allah. Ini akan menjadikan saksi bahwa malam hari ini kita menunjukkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti bahwa kita ini bergembira atas kelahiran daripada seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa mendekat kepada orang yang mulia, kita pun akan menjadi orang yang dimuliakan berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Ayo kita ambil peran, kita doakan negara kita. Semoga negara kita menjadi negara yang damai, negara yang makmur, loh jinawi, agar negara yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Doakan pemimpin kita yang baru dilantik menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang selalu bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Ya, doakan. Inilah peran yang tidak banyak diambil orang. Karena ketika kita mendoakan orang lain tidak tahu, disitulah keikhlasan yang ada pada diri kita. Kita tidak perlu dibalas oleh orang yang didoakan. Kita tidak perlu disanjung oleh orang yang kita doakan. Yang terpenting bagi kita doakan. Karena inilah wahidiyah. Wahidiyah itu jami'al alamin. Tidak pandang bulu. Jangan pilih-pilih. Dia kawan saya, dia satu organisasi dengan saya, dia satu torekoh dengan saya, dia satu solawat dengan saya. Ayo, kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memohonkan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jami'al alamin. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Marilah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menghimbau, jikalau kita memang tidak bisa menunjukkan ibadah kita yang banyak, amal soleh kita yang banyak, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ketika kita meninggal dunia, apa yang akan kita andalkan? Ketika kita berhadapan dengan malaikatul maut, apa yang kita andalkan? Ini dikatakan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah
dan Allah ridha kepadanya, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin menghadap kepada Allah dan Allah ridha kepadanya, maka kata baginda Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa mempertemukan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pintu yang bisa mencurahkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika ingin bertemu dengan Allah, kecuali pintu daripada pintu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua oleh Allah sudah diberikan kepada Habibuna Muhammad, semua sudah dicurahkan kepada beliau Habibuna Muhammad, sehingga leluhur kita Nabi Allah Adam alaihi wasallam, bagaimana beliau menangis melakukan satu kesalahan karena memakan buah khuldi. Beliau berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Menangis sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Biar Nabi Allah Adam AS menangis berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan doa tadi, tapi oleh Allah belum dikabulkan, belum diampuni taubatnya. Kan tetapi suatu ketika, ketika Nabi Allah Adam teringat, ketika beliau diciptakan dan ditiupkan ruh oleh Allah, Nabi Allah Adam melihat ada tulisan di ars, di situ tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam ini berwasilah, ya Allah, atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertobat kepadamu ya Allah. Seketika itu pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubatan Nabi Adam diterima, taubatan Nabi Adam dikabulkan, dosa Nabi Adam yang hanya makan buah khuldi satu kali diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah bertanya, hey Adam, kenapa engkau berwasilah kepada nama itu yang padahal aku ini belum menciptakan wujudnya? Nabi Adam berkata, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan aku ditiupkan ruh, maka hiduplah aku. Dan aku melihat di tiang ars tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ, ya Allah, aku berpikir tidak ada satu makhluk pun. Kalau orang makhluk tadi merupakan orang yang paling mulia di hadapanmu, karena nama itu disejajarkan dengan namamu ya Allah, sodakta ya Adam. Inilah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau Mahiyai Syed Muhammad Abdul Majid Ma'ruf membawa kita, membimbing kita untuk selalu hadir di majelisnya, majelis mujahadah yang namanya majelis mujahadah yaumiyah, usbu'iyah, sahriyah. Saya beramanat, mari kalau tidak ada uzur datanglah, ajaklah anak-anak kita, kenalkanlah mereka dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin ketika kita datang memanggil-manggil beliau, bersolawat kepada beliau Habibuna Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, beliau hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kita,
walaupun mata kita ini tidak bisa melihat beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janjinya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa kita akan nanti bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadikanlah mujahadah ini sebagai bekal kita sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Jadikanlah bekal bagi kita ketika kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita itu betul-betul mencintai Allah dan mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai beliau Mbah Yai Syed Muhammad Abdul Majid Ma'ruf, walaupun saya ini amalannya tidak sebanyak beliau. Karena nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai. Cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang dekat kepada Allah, cintailah orang-orang yang mengajak kepada kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini bulan baik, mumpung ini bulan di mana diturunkannya satu insan yang mulia, satu insan yang diagungkan oleh Allah, satu insan yang dicintai oleh Allah, sehingga kalau kita bisa mencintai beliau Habibuna Muhammad, maka kita akan mendapatkan cintanya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum. Begini Nabi diperintah, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibunallah, yang ingin menginginkan cintaku kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Karena nanti akan mendapatkan yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum, maka dia akan mendapatkan cintaku kata Allah, dan selain cinta akan mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita doakan negara kita, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, kita doakan masyarakat jami'al alamin agar bisa kembali sadar, fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali sadar bahwa kita ini orang yang banyak salah, banyak dosa, yang betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul mengharapkan syafaat daripada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatalah hati kita, hadirin hadirin, tata hati kita, lepaskan keinginan kita pribadi, mari kita ikhlaskan dalam hati kita, penuhi hati kita ini dengan kecintaan kepada Habibuna Muhammad, penuhi hati kita ini dengan kerinduan kepada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhi hati kita ini dengan keinginan untuk bertemu dengan beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi. Penuhi hati kita ini betul-betul berharap bahwa kita ini akan mendapatkan jangkungan tarbiyah daripada guru kita beliau Mbah Yai Sayyid Muhammad Abdul Majid Ma'ruf. Al-Fatiha. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Monggo hadirin hadirat yang belum hafal boleh membaca salawat lainnya yang disenangi, ataupun membaca kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang sampai selesai mujahadah.
Mudah-mudahan mujahadah ini akan menjadikan pintu Allah, dan akan menjadikan Allah membukakan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi malamatillahi wa fuyudati wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi malamatillahi wa fuyudati. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina أمولنا وشفينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم مقامه أهله. نسألك اللهم بهك أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نهيس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها. وترزقنا تمام برضاك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وصلي مبارك عليه وعلى أدى ما هذا المقهص كتاب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأجله وروح وأدرك فقد ظلمت وبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تريد كنت سقطنك يا شافي عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه وأدري فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سوى فإن ترد كنت شخص أهلك يا شافي الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي لنا وأسله وروحه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هلك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الناس سلام الله عليك ربي بإذن الله وأنظر إلي سيدي بنظرة وزينتي للحضرة العليا يا أيها الوحش سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وزينتي للحضرة العليا يا أيها الوحش سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وزينتي للحضرة يا شافي يا الخلق يا حبيب الله صلاته عليك ما سلمي ظلات وظلت التي في البلدة خذ بيدي سيدي والأمة يا شافي يا الخلق يا حبيب الله صلاته عليك ما سلمي ظلات وظلت التي في البلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي يا الخلق يا حبيب الله
Salatu alaika wa salami. Salatu wa salati lati fil baldati. Khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya Rabbal Allah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shafi al-umami والآل وزان العالم المصرين بالوحيد يأتي لرب العالمين. يا رب نغفر يسر افتح وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سليم على محمد الشافي الأمم والآل وزان العالم المصرين بالوحيد يأتي لرب العالمين. يا رب نغفر يسر افتح وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وزاد العالم المسلمين بالوحيد يأتي لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك بما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما أهلكت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة رؤوسنا 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 يا الله. استغراق الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم أبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الزمان وأوانه وسيري عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك العظيم أبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الزمان وأوانه وسيري عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبسجن محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الزمان وأوانه وسيري عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميل على الندان هذا وتفيد نصرا بليغا. بلغ جميل على العالمين ندان هذا وتفيد نصرا بليغا. بلغ جميل على العالمين ندان هذا وتفيد نصرا بليغا. إنك على فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wakul jalah wajakul batin, inal batilah kanallah Allah. Wakul jalah wajakul batin, innal batilah kanallah Allah. Wakul jalah wajakul batin, innal batilah kanallah Allah. Al-Fatiha. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini dengan diiringi rintikan air hujan, insyaAllah hujan ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan mujahadah yang kita lakukan pada malam hari ini, sebangunnya kita dari sini, kembali kita ke rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa-dosa kita beserta kedua orang tua kita sudah dihapuskan dan digantikan oleh maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Semua hajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diridhai dan dikabulkan, dan semua dari diri kita akan diberikan kenikmatan husnul khatimah indal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu hadirul hadirat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa menjadikan modal bagi kita pulang dari arena ini, selalu kita tanamkan kecintaan kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa terus kecintaan ini, karena kecintaan ini akan menjadikan kita orang yang mulia di sisi beliau Habibuna Muhammad dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul qawli wa billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa at-tarbiyah wa min hadhi hada zaman radhiyallahu anatrah wal barakah wa afamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Habib Muhammad Adnan Al-Habsyi kami ucapkan terima kasih, teriring doa amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah
kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat, dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Dengan adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya, pandangan jauh menatap ke depan, kedua tangan di samping paha kanan dan kiri, marilah kita getarkan hati dan jiwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ajakan ini disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat jami'al alamin, terutama keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Al-Fa-in-ta. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya hadirin hadirat dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa min ghawsi hadha zaman radiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.